Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto angkat bicara soal cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka yang dua kali salah sebut asam sulfat, padahal yang ia maksud asam folat. Menanggapi Gibran yang dua kali salah menyebut ibu hamil butuh asam sulfat untuk mencegah stunting, Erlangga bilang tahapan pemilu masih panjang dan masih banyak forum yang lain. Untuk itu, menurut Erlangga, salah penyebutan oleh Gibran masih bisa dibahas dan evaluasi. Pemilu masih panjang. Artinya? Bulan Februari. Artinya? Masih banyak. Pak, tapi menyikapi seperti itu gimana, Pak? Mas apa? Gibran banyak yang mau. Juga nggak, Pak? Atau saran-saran itu kan beberapa kali, bukan satu kesempatan saja, Pak? Ya, tentunya banyak hal yang akan dibahas. Jadi, tenang saja. Berarti artinya jadi bahan evaluasi ya, Pak, ya, sebelum debat? Terima kasih. Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka minta maaf soal pernyataannya yang menyebut ibu hamil perlu asam sulfat untuk mencegah stunting. Gibran mengaku kalau pernyataannya itu keliru. Gibran pun mengoreksi pernyataannya setelah diberitahu kalau zat yang sebenarnya dibutuhkan ibu hamil adalah asam folat. Gibran juga berterima kasih karena pernyataannya sudah dikoreksi. Kemarin saya nyebutnya asam sulfat dan yodium, Mas. Salah ya? Kebutuhannya ya, Mas. Itu salah, Mas. Itu kan jadi sorotan itu, Mas. Oh, oke, okay. Ya, mohon maaf, mohon dikoreksi ya. Harusnya apa tuh, Mas, kalau bukan asam sulfat? Biasanya nanya apa? Asam folat. Asam. Kemarin saya nyebutnya apa? Asam sulfat. Asam sulfat. Asam folat. Jadi sorotan ini, Mas. Sorry ya. Maaf, mohon dikoreksi. Tapi ini jadi kayak